satu yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pada petang ini kuliah maghrib kita disampaikan oleh PU Rozi yang telah masuk dalam PU musim keempat. Sepatutnya PU Rahmat, tetapi beliau tersangkut dalam jen. Jadi alhamdulillah kita dapat kuliah dia, iaitu PU juga, iaitu PU Rozi. Atas sebab perkenalan, nanti saya cerita Ustaz memberi sedikit perkenalan. Jadi dipersilakan Ustaz untuk menyampaikan sekilas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi an'amana bi ni'mati al-iman wal islam. Thumma alhamdulillah al-mahmud bi kulli lisan. Al-ma'bud bi kulli zaman. Al-maqsud bi kulli makan. Kullu man 'alayha fan. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأرسل رسوله محمدا للأنام الرحمة والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة نبي الرحمة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وأنت مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى قيام الساعة. اللهم ارزقنا الفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا الله رزقكنا kepada kami kefahaman para nabi, juga hafazan para rasul dan ilham para malaikat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang hak itu sebagai sesuatu yang hak, yang benar itu sebagai kebenaran, supaya kami dapat mengikuti. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu sebagai kebatilan, yang sesat itu sebagai kesesatan, yang salah itu sebagai kesalahan, supaya kami dapat menghindar jauh daripada ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyara muslimin muslimat, serupun kita dicipta oleh Allah, diikat pertalian saudara menunggu Allah muliakan. Hadratin karramin wal muhtaramin, pengurusi bersama jajaran pengurusan masjid Al-Mardiyah. Saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ibu-ibu ayah-ayah, muslimin muslimat, wabil khusus hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Ma'asyara muslimin muslimat, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah di atas bermacam-macam nikmat, limpahan barakah, cucuran rahmat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan. Maka sewajarnya kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu daripada ciri orang yang tahu bersyukur kepada Allah, iaitulah orang yang senantiasa mampu dan mahu membasahkan bibir dan lisannya untuk puji Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah sekalian yang ada di langit dan di bumi mensucikan Allah. Kalau yang di langit saja masih tahu diri, sedar diri puji Allah, apa tidak malu kita manusia yang berada di atas bumi ini? Yang kalau dibandingkan dari sudut saiz, kita jauh lebih kecil daripada apa yang ada di langit. Tapi manusia dalam keadaan kekerdilan, kekecilan itu pun jarang untuk puji Allah, jarang untuk membesarkan Allah, jarang untuk mengagungkan Allah, jarang untuk memuliakan Allah.
Bahkan sedarkah kita ma'asyarul muslimin muslimat bahawa setiap kali angin yang bertiup itu lalu menyebabkan dedaunan saling bergeseran di antara satu sama lain, bahkan terkadang menghasilkan bunyi-bunyian. Hakikatnya bunyi-bunyian daripada geseran dedaunan itu hakikatnya adalah puji tasbih kepada Allah. Kalau daun saja masih tahu diri, sedar diri puji Allah, apa tidak malu kita manusia yang kalau dibandingkan dari sudut kejadian kita jauh lebih sempurna. Tetapi manusia dalam keadaan sesempurna itu pun jarang untuk puji Allah, jarang untuk membesarkan Allah, jarang untuk mengagungkan Allah, jarang untuk memuliakan Allah. Bahkan malam, seribu kali malam manusia hidup jauh daripada ketetapan Allah, jauh daripada acuan dan jalannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah siapapun kita ma'asyarul muslimin muslimat, daripada manapun kita datang, apapun asal keturunan bangsa kita, sebanyak manapun harta yang mampu kita kumpulkan, setinggi manapun pangkat jabatan, pengaruh kekuasaan yang mampu kita himpunkan, saat dihidupkan oleh Allah di atas muka dunia, taraf kita tetap hambanya Allah. Kita tetap datang daripada Allah, bersinggah sebentar di atas muka bumi Allah, kelak sampai satu saat akan dikembalikan kepada Allah. Lalu menjadi persoalan terpenting dalam kehidupan, urusan apakah kita di atas muka dunia. Menjadi soal dalam kehidupan, apakah urusan kita di atas muka dunia. Boleh jadi dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita dihidupkan oleh Allah. Kita belum tahu apakah tujuan kita dijadikan oleh Allah, lalu diletakkan sebentar di atas muka dunia. Urusan apa kita di atas muka dunia? وَتَزَوَّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Cari bekal, sediakan bekal, sebaik-baik bekal takwa kepada Allah. Kalaulah sampai ke saat ini masih lagi dihidupkan oleh Allah, dihadirkan di tempat yang terbaik, seusai melaksanakan ibadah yang terbaik, hidup dalam lingkungan masyarakat yang terbaik, dihadirkan di tempat ini pada saat ini, kalau sampai ke saat itu belum menghadirkan dalam hati ini untuk insaf, taubat, menyesali, menginsafi setiap kesalahan, dosa dan maksiat yang dilakukan kepada Allah, nak dicampakkan ke mana lagi kita di atas muka dunia? Kalau bukan pada saat ini, kalau bukan pada detik dan waktu ini, di saat iman kita berada paling tinggi mengatasi yang lain-lain, di saat kita masih lagi diberikan makan dengan rezeki Allah, berpijak di bumi Allah, bernaung di bawah langit Allah, tapi dalam keadaan itu pun belum menghadirkan dalam hati ini untuk benar-benar beriktizam, bernekat untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Lalu berapa lama lagi kita nak minta dengan Allah dihidupkan di atas muka dunia? Baru kita merasa ingin benar-benar mencari tujuan kita dijadikan oleh Allah. Sebab itu ma'asyarul muslimin muslimat, di antara bentuk kasih sayang terbesar yang masih lagi Allah berikan kepada kita, apa dia tuan-tuan? Di saat kita berada di sini pada saat dan ketika ini, sudah ada orang yang sudah dijemput pulang oleh Allah. Sudah ada orang yang sudah dimatikan oleh Allah. Boleh jadi ibu dan ayah, rakan taulan kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, rakan sekelas kita, rakan sekerja kita. Boleh jadi orang yang satu saf salat sana bersama dengan kita, sudah dijemput pulang oleh Allah. Boleh jadi orang yang sudah dijemput pulang oleh Allah mendahului kita. Boleh jadi itu petanda sudah dicukupkan amal kebaikan yang hidup di atas dunia. Persoalannya tuan-tuan, bukankah saat ini kita masih lagi dihidupkan oleh Allah? Boleh jadi itulah petanda belum cukup amal kebaikan kita hidup di atas ini. Apa yang Allah lakukan kepada seseorang hambanya? Adakah dengan cara dilambatkan harta kekayaan? Berapa ramai hari ini saat diberikan kekayaan oleh Allah, bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh. Belum mendapat kekayaan, rajin datang ke masjid, rajin datang ke surau, rajin santuni orang yang lebih muda, menyayangi yang tua. Tapi saat diberikan harta, buat video klik-klik. Jauh dari infak, jauh dari sedekah. Bahkan adakah dengan cara dinaikkan pangkat di kalangan manusia itu dengan cara Allah, Allah nak jadi dia jadi baik, Allah berikan pangkat jabatan, pengaruh, kekuasaan. Bahkan tidak sedikit manusia saat diberikan kedudukan, pangkat, jabatan, itu bukan makin mendekatkan manusia kepada Allah, makin menjauhkan kita kepada Allah. Boleh jadi. Bahkan di antara sifat yang senang melekat dalam diri manusia itu, sombong. Sombong senang melekat pada diri manusia. Satu daripada pintunya, ziyadatul ilmi, bertambah ilmu manusia boleh sombong. Belum diberikan kepandaian, jumpa orang maniskan senyuman, salam. Tapi saat diberikan kepandaian, ada ilmu sedikit, sombong, orang lain semua salah, hanya kita yang betul.
Ziyadatul ilm, manusia boleh sombong. Bertambah ilmu, manusia boleh sombong. Ziyadatul mal, bertambah harta, manusia boleh sombong. Bahkan tuan-tuan, kalaulah kemuliaan, keunggulan, kehebatan manusia diukur dari sudut kekayaan, korup orang paling mulia. Siapa nak lawan harta korup? Korup kalau berjalan masuk pekan, masuk kota, masuk pasar, tuan-tuan, itu dipertontonkan kunci kekayaan. Baru kuncinya, bukan gudangnya, bukan petinya. Kuncinya, aku korup orang kaya, coba kalian lihat kekayaan aku. Kuncinya diusuk. Dibinasakan Allah kerana sombong. Bahkan begitu kayanya korup, sampai ke hari ini hartanya masih dicari orang. Harta karun. Gali-gali jumpa emas. Harta karun. Padahal korun tak pernah sampai di situ pun. Tapi disandarkan kekayaan korun. Kaya korun. Dibinasakan Allah. Kerana sombong. Kalaulah kemuliaan. Ziyadatul mansi. Bertambah kedudukan, manusia boleh sombong. Bertambah kedudukan, manusia boleh sombong. Bahkan kalaulah kemuliaan, kehebatan, keunggulan manusia dinilai dari sudut kekuasaan Fir'aun, orang paling mulia. Siapa nak lawan kedudukan Fir'aun? Dia kerana diberikan pangkat, pengaruh, kekuasaan, kerajaan yang besar, sampai aku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun. Tetapi adakah dengan syarat itu diberikan kekayaan, pangkat, jabatan? Lalu itu mencarikan tiket jaminan untuk mendapatkan kebaikan hidup di atas dunia. Belum tentu. Saya itu balik kepada persoalan, kalau Allah nak dia jadi baik, apa yang Allah lakukan? Itu cuma satu cara. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fi. Barang siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah berikan paham urusan agama. Yang ternyata tuan-tuan, tidak semua orang diberikan paham urusan agama seperti yang kita paham. Dia kerana kita memahami hidup ini harus melalui suruhan agama, disibukkan macam mana dengan urusan keduniaan, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang kita ke rumah Allah, masjid, surau. Kerana kita tahu sibuk macam mana urusan keduniaan, kita hambanya Allah. Hidup ini harus dipandu dengan agamanya Allah. Bahkan wallahi tuan-tuan ma'asyiral muslimin muslimat, yang ada semua yang hadir pada saat ini, bukan semua senang-senang ini. Bahkan yang tak hadir bukan kerana susah. Yang ada di hadapan saya ini bukan kerana semua sehat-sehat. Yang tak hadir bukan kerana sakit. Tetapi ternyata tuan-tuan, di antara sekalian makhluk yang bernama manusia, yang hidup dalam lingkungan masyarakat kita, kita yang dipilih oleh Allah. Kita yang dipilih oleh Allah. Hati ini yang dilembutkan oleh Allah. Langkah ini yang dipermudahkan oleh Allah. Itu pemberian terbesar oleh Allah. Karena tuan-tuan, kita yakin dan percaya ada orang dah seminggu tak datang ke surau masjid. Ada orang dah sebulan tak datang ke surau masjid. Bahkan ada orang setahun dah datang ke surau masjid. Kita pun tak tahu apa yang dicari dalam hidup. Ada orang begitu leka hanyut dengan dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan, dunia disebut dalam Al-Quran, dunia. Paling kurang, alim ulama meletakkan dunia ada dua maksud. Boleh jadi tuan-tuan, sampai ke saat ini kita belum kenal dunia yang sedang kita duduki sekarang. Manusia itu akan memberikan penilaian kepada kehidupan di dunia tergantung bagaimana dia memahami hidup dan kehidupan. Ada orang merasakan hidup di atas dunia cuma untuk mencari makan. Maka dia akan disibukkan dengan mencari makan. Keluar pagi, balik petang, kadang-kadang sampai ke malam, urusannya cari makan. Kalaulah kehidupan di atas dunia semata-mata untuk mencari makan, apa beza kita dengan gajah dalam hutan? Gajah dalam hutan kerjanya cari makan dia. Bahkan ada orang merasakan hidup di atas dunia cuma untuk kerja. Maka dia akan disibukkan dengan mencari kerja. Sebelum orang keluar lagi, dia dah keluar. Malam kadang-kadang tak jengah ke rumah lagi, cari kerja. Bahkan kalau manusia hidup semata-mata untuk bekerja, apa yang kita kira kerbau di ladang buat? Cuma kerja, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, ma'asyarul muslimin muslimat yang Allah muliakan. Dunia, satu daripada yang diertikan oleh para alim ulama, dunubun. Dunia, dunubun. Ma makna dunubun? Singkat. Singkat, sekejap, sebentar. Dunia itu sifatnya sekejap. Bahkan maknanya sekejap, sebentar. Sementara.
Tak lama kehidupan di dunia. Bahkan itu yang kita rasakan. Baru semalam umur 17 tahun, hari ini dah 71 tahun. Baru semalam kita merasakan baru kahwin, hari ini jangankan anak cucu dah ada. Begitu cepat masa berlalu tuan-tuan, daripada saat bertukar menjadi minit, minit bertukar menjadi jam, jam berguli terus menjadi hari, minggu, bulan, tahun. Tanpa kita sedar, kita sudah berada di garis akhir kehidupan. Cepatnya masa berlalu. Sebab itu ada satu mafhum hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah, umur umatnya aku hidup di atas dunia baina sitti wa sab'in. Rasulullah mengatakan umur umatnya aku hidup di atas dunia di antara 60 ke 70 tahun. 60 ke 70 tahun. Siapa yang kata? Rasul yang kata. Bukan saya yang kata. Kalau saya kata barangkali saya ini. Tapi Rasulullah mengatakan umatnya aku hidup di atas dunia di antara 60 ke 70 tahun. Selama mana sangat 60 ke 70 tahun ni lah tuan-tuan, tak lama. Bahkan kalau diikut ukuran wafatnya Rasulullah, Rasulullah manusia terbaik telah dijadikan Allah, pemimpin para nabi dan rasul, penghulu bangsa manusia, bersifat dengan sifat maksum, bebas daripada melakukan perkara keji dan mungkar, dijamin Allah masuk dalam syurga. Ada ayat turun memberikan jaminan langsung syurga kepada baginda Rasulullah. Hidupnya di atas dunia cuma 63 tahun. Umatnya dalam lingkungan itu 63 tahun kurang lebih. Lebih daripada 63 tahun bonus pemberian daripada Allah. 63 tahun saja umat Nabi Muhammad dalam lingkungan itu saja, tak lebih tuan-tuan. Lebih sedikit bonus daripada Allah, bahkan banyak yang kurang. 60 ke 70 tahun ikut ukuran umur Rasulullah 63 tahun. Sebab itu saya, kalau ada yang dihadirkan pada malam ini di masjid ini, umurnya malam ini sudah mencecah 62 tahun 11 bulan, tak payah nak pantang apalah, makanlah nak makan apa, tak lama dah tu. Tetapi wallahi meninggalnya seorang anak Adam tidak berdasarkan sebuah meninggal 63 tahun. Tidak, itu rahsia mutlak oleh Allah. Juga tidak berdasarkan pangkal huruf nama. A mati dulu, B lepas tu, C pula. Kalau begitu tuan-tuan, orang pakat tukar nama semua. Yang nama Amin, Abdullah, Aiman. Semua pakat tukar jadi Zainab, Zaitun, Zaleha, Zainuddin. Zaid mati lambat, saya tukar nama. Tapi bukan itu urusannya, itu rahsia mutlak milik Allah. Yang pasti siapapun dia, yang paling cantik, yang paling pintar, yang paling kuat, yang paling hebat, bahkan yang paling berkuasa saat ini pun, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang diberikan nyawa nafas oleh Allah pasti akan merasai sakaratul maut. Kalau Nabi Muhammad saja yang manusia yang paling bagus kualiti ibadahnya, paling unggul kualiti iman dan takwanya, itu pun masih sempat merasakan sakitnya sakaratul maut. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, sampai ke saat ini belum ada jaminan syurga yang diberikan Allah kepada kita. Kalau tidak mempersiapkan kehidupan ini untuk menghadapi sakaratul maut, apa yang kita cari dalam hidup ini? Singkat kehidupan sementara, bahkan kalau nak dibandingkan umur umat Nabi yang terdahulu dengan umat Nabi Muhammad, itu jauh panggang dari api. Ada sebahagian daripada umat Nabi yang terdahulu hidup 700 tahun, ada sampai 800 tahun. Bahkan Nabi yang paling panjang umur dan usianya, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, usia dakwahnya saja kurang 50 tahun untuk sampai 1000 tahun. 950 tahun itu baru usia dakwah. Umurnya tuan-tuan, ulama menyebutkan 1000 tahun lebih. 1000 tahun nak dibandingkan dengan 63 tahun, tak terbandingkan. Sebab itu tuan-tuan, kita kalau boleh jangan minta panjang umur sahaja. Kalau dah sampai 150 tahun, jangankan hal-hal yang lain, nama sendiri tak ingat dah. Ini cucu kanak ni. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 1000 tahun lebih dihidupkan oleh Allah di atas muka dunia. Kerana diberikan bekal umur yang terlalu panjang, pernah satu saat malaikat bertanyakan kepada Nabi. Kerana ingin tahu, Ya Nuh, apa yang dapat engkau jelaskan, apa yang dapat engkau terangkan tentang kehidupan di atas dunia, bekal umur yang terlalu panjang. Malaikat nak tahu, lalu ditanyakan kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, apa yang dapat engkau terangkan, apa yang dapat engkau jelaskan tentang kehidupan di atas dunia, bekal umur yang terlalu panjang. 1000 tahun lebih. Lalu Nabi Nuh alaihi salatu wasallam memberikan jawapan. Aku hidup di atas dunia seumpama aku masuk ke dalam satu rumah.
masuk melalui pintu depan, berjalan sekejap, keluar pintu belakang. Itu yang umur 1000 tahun lebih itu. Mengisyaratkan, mengumpamakan, mengandaikan, mengsamakan kehidupan di atas dunia. Macam masuk dalam satu rumah, masuk pintu depan, berjalan sekejap, keluar pintu belakang. 1000 tahun lebih. Kita yang 63 tahun kurang lebih, barangkali tak sempat masuk dalam rumah. Segitunya saja kehidupan dunia. Apa yang kita nak banggakan di sana? Bahkan wallahi saya katakan, tuan-tuan ma'asyar muslim, hari ini kita melihat langit yang tertegak dan tinggi, yang luas tapi yang tanpa tiang itu, satu saat pasti akan diruncuhkan oleh Allah. Lautan yang terdampar dengan dalam dan luas, satu saat pasti akan dikeringkan oleh Allah. Sementara dengan gunung ganang yang menjadi pasak bumi hari ini, itu satu saat pasti akan digulung oleh Allah. Tidak ada yang kekal hidup di atas itu. Begitu juga lah manusia. Manusia akan dipindahkan daripada alam hayat, alam kehidupan. Pergi sebentar ke alam barzakh. Sebentar di alam barzakh, kemudian manusia akan dihambat berbondong-bondong ke mahsyarnya Allah. Bahkan tidak sedikit manusia saat dihadapkan di mahsyarnya Allah, itu minta ke Allah, ya Allah, percepatkan aku masuk dalam neraka. Minta ke Allah dipercepatkan masuk dalam neraka. Kerana tidak tahan dan sanggup menahan panas dan lamanya mahsyar. Kalau mahsyar saja tak sanggup kita tanggung, apatah lagi nerakanya Allah. Bahkan tidak sedikit manusia saat dihadapkan di hadapan Allah, itu minta dengan Allah, ya Allah, kembalikan aku hidup di atas ini. Tidak sedikit manusia saat dihadapkan di hadapan Allah, minta dengan Allah, ya Allah, kembalikan aku hidup di atas ini. Itu bukan minta satu tahun, bukan satu bulan, bukan satu minggu, walaupun satu detik, walaupun satu saat. Bahkan wallahi, berjujuran air mata darah keluar daripada kelopak mata kita manusia pun tidak akan pernah dikembalikan kepada Allah hidup di atas ini. Sebab itu di antara bentuk kasih sayang Allah berikan kesempatan untuk masih lagi bernafas saat ini. Untuk kita tahu bahwa mencari jalan pulang kepada Allah. Kerana dunia dunumun singkat. Tidak lama. Kita sedang menjalani fasa-fasa persinggahan kita di atas ini. Ini bukan maklumat kita. Bahkan tidak sedikit manusia hanyut dengan keduniaan. Bahkan di sana banyak jaminan daripada Allah, bahkan amaran daripada Allah. Orang yang hanyut dengan keduniaan, satu saat nantikan kebinasaan yang akan dihampakkan kepada diri. Bahkan satu lagi dunia, diertikan oleh para alim ulama, selain daripada dunuun, daniun. Dunia, daniun. Dunuun, daniun. Ma makna dani'un? Rendah, hina, tidak ada nilai, tidak ada martabatnya, tidak dibandingkan dengan apa? Akhirat. Dunia yang kita banggakan saat ini tidak ada nilai. Siapa yang kata? Rasul yang kata. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada para sahabat. Rasulullah pergi ke tepi danau, lalu dicelup jarinya ke dalam danau itu, dia angkat, menitis satu titisan daripada celupan jari baginda Rasul. Menitis satu titisan. Lalu Rasulullah memberikan pelajaran kepada para sahabat. Wahai sahabatku, satu titis itulah dunia dan nikmat yang dikumpulkan. Satu titis itu, itulah dunia dan nikmat yang dikumpulkan. Di saat kalian berjaya mendapatkan dunia, jangan sombong kerana cuma satu titis. Satu titis. Nak dibandingkan dengan selaut ini satu titis. Jangankan yang selaut ini satu milia, tuan-tuan. Jangan sembuh kerana cuma satu titis. Bahkan kalau sebaliknya berlaku, di saat kalian gagal mendapatkan dunia, jangan sedih kerana cuma satu titis, yang lain masih banyak. Yang lain itulah akhirat. Tapi bukanlah berarti kita meninggalkan dunia. Tapi jangan sampai dunia yang kita kejar dan menghalang kita daripada mencapai maksud, matlamat akhirat kita. Benar kita tuan-tuan, kita pasti tidak akan pernah terlepas untuk melakukan maksiat, kesalahan, dosa kepada Allah. Kerana kita bukan malaikat. Bahkan kalau nak dibanding-bandingkan kita, tuan-tuan, dari sudut penciptaan makhluknya Allah, malaikat makhluk Allah yang dijadikan daripada nurani, tahap cahaya paling tinggi. Malaikat tidak akan pernah melakukan keingkaran kepada Allah. Malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Sebab itu,
Malaikat tidak ada kecenderungan untuk ingkar kepada Allah. Boleh pula kalau malaikat buat silap. Tak ada dalam sejarah malaikat buat silap. Ada malaikat yang dijadikan untuk takbir sampai kiamat takbir. Ada malaikat yang dijadikan untuk rukuk sujud sampai kiamat rukuk sujud. Ada malaikat yang dijadikan untuk tasbih sampai kiamat tasbih. Malaikat tidak akan pernah ada keinginan untuk ingkar kepada Allah. Kalau malaikat tak buat silap, biasa bukan luar biasa. Malaikat tidak pernah buat silap kepada Allah. Sebab itu dalam sejarah penurunan wahyu dulu, tidak pernah Jibril koraksi ayat. Mana ada? Malakul maut salah cabut nyawa. Tak ada. Kerana malaikat tidak akan pernah ada keinginan. Ingin pun tidak ada, apatah lagi melakukan. Kalaulah ditakdirkan Jibril yang menjadi khalifah di atas muka dunia ini, teruk kita tuan-tuan. Pergi jumpa Jibril, ya Jibril kita nak buat masjid, buat program mahal hijrah. Tak payah, sujud. Kerana malaikat tidak berkehendakkan perubahan. Imannya malaikat monotonous mendata, tak naik tak turun. Memuji-muji malaikat itu membuang masa. Tidak akan pernah menambahkan iman, tidak menurunkan iman. Memuji orang yang dah tersedia hebat, malaikat hebat, memuji begitu segitunya juga. Kerana kejadiannya begitu. Beza dengan haiwan binatang. Binatang, haiwan, makhluk Allah yang dijadikan cuma dilengkapi dengan nafsu. Tidak ada akal. Dia kerana haiwan binatang tidak dikurniakan akal, kalau binatang buat silap, biasalah. Bila pula kalau binatang tak buat silap. Saat kita duduk takbir raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang seekor ayam, berak di lantai masjid. Kita marah, berbakul-bakul, maki hamun, ayam itu pun tidak akan pernah menambah kecerdikan kepada ayam itu. Kerana ayam tidak dikurniakan akal berfikir oleh Allah. Bahkan munasabah kalau ayam itu melakukan kesilapan. Saat orang doa azan, bila doa azan, kambing tak datang ke masjid. Munasabah kerana itu kambing. Kambing tidak dikurniakan akal berfikir oleh Allah. Kucing kalau datang musim mengawan dia, ada di kisah ada orang kata, situ juga. Orang duduk lalu-lalang, dia tak kisah situ. Wajar kerana itu kucing tidak dikurniakan akal berfikir oleh Allah. Tapi manusia beza. Manusia ini disebut Allah dalam Al-Quran dengan 5 nama. Satu, Al-Ins. 18 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Insan. Daripada kata nasiyah. Nasiyah. Lupa. 65 kali Allah sebut. Al-insan nasyan, nasyan, lupa. Kita manusia, fitrah kita cepat lupa tuan-tuan. Jangankan yang 10 tahun, 20 tahun yang lepas. Yang minggu lepas dah tak ingat dah. Tambah-tambah berjanji dengan kawan nak bayar hutang. Lagi cepat tak ingat tu. Nasyan, ini al-insan, 65 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Nama yang ketiga yang Allah gelar kita dalam Al-Quran, An-Nas. Itu paling banyak disebut Allah dalam Al-Quran. 241 kali. An-Nas. Nama kita yang keempat, Bani Adam. 7 kali di 7 ayat yang berbeza. Allah sebut 7 kali dalam Al-Quran. Bahkan nama kita yang kelima inilah, saat kali pertama Allah ingin memperkenalkan di hadapan para malaikat, apa gelaran yang Allah berikan kepada kita. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqan bashara. Bashar. Makhluk yang diberi gelar Bashar. Nama kita Bashar. Bukan Bashar al-Assad tu. Bashar. Apa makna Bashar? Makhluk berkulit. Kita beza dengan jin. Jin tidak ada bentuk khusus, tidak ada kulit. Manusia ada kulit. Satu lagi makna Bashar, makhluk yang melekat dua potensi. Satu potensi kebaikan yang disebut dengan takwa. Satu lagi potensi keburukan, unjuran-unjuran keburukan yang disebut dengan fujur ataupun nafsu. Sebab itu melekat dalam diri kita potensi untuk melakukan kebaikan, dalam masa yang sama potensi untuk melakukan keburukan. Bahkan sebab itulah kalau ada orang hamba Allah yang mampu bangun di tengah malam,
tahajud kepada Allah, ibadahnya lebih dicintai oleh Allah berbanding ibadahnya para malaikat. Kerana nak bangun tengah malam, ini kita bertarung tuan-tuan. Malaikat tak bertarung. Kita nak bertarung tengah malam dengan bantal empuk, tilam empuk, selimut lagi, sejuk lagi tuan-tuan. Doi, payah. Ada orang bangun tahajud, kiam mulai kepada Allah, ibadahnya lebih dicintai oleh Allah. Kerana apabila kita ingin melakukan kebaikan, kita bertarung dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab itu kalau ada seorang hamba Allah dalam dirinya mampu menundukkan nafsu dalam dirinya, dia lebih baik daripada malaikat. Tapi kalau ada orang yang nafsunya bermaharajalela menundukkan akal, iman dan pedoman takwa dalam dirinya, balhum abal, bahkan lebih teruk daripada binatang. Sebab itu dalam sejarah ketamadunan lembu, tidak ada dalam sejarah lembu sembelih lembu-lembu yang lain 18 gerakan. Manusia ada. Bahkan kalau nak dikaitkan dengan dunia zaman sekarang, ada satu perbuatan manusia, manusia sanggup melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh binatang sekalipun. Apa dia tuan-tuan? Silakan cek dalam penulisan ilmiah, kajian akademik. Belum ada kera lesbian. Belum ada babi transgender. Tak ada tuan-tuan. Tapi ini berlaku di kalangan manusia yang diberikan akal berfikir oleh Allah. Nak jumpa kucing biseksual? Tak ada. Tapi kita hidup di zaman itu sekarang. Yang kita akan diuji kiri kanan atas bawah. Kita hidup di zaman itu dan itulah harga yang perlu kita bayar. Kerana kita memandang mudah akan sesuatu perkara. Ini bukan masyarakat lain yang berlaku. Ini masyarakat kita. Itulah wajah masyarakat kita sekarang. Ada perbuatan yang tidak dilakukan oleh binatang, tapi dilakukan oleh bangsa manusia. Kalau orang tanyakan kepada saya, kita dalam sebulan lebih ini tuan-tuan, ini LGBT. Bahkan saya percaya tuan-tuan, hari ini pun banyak orang, ustaz-ustaz kita, alim ulama kita, satizah kita pergi ke mana-mana. Bahkan ini amanah daripada alim ulama kita, piu-piu, imam-imam muda, da'i-da'i ke mana-mana, berikan kesedaran kepada masyarakat. Berikan kefahaman kepada masyarakat tentang bahaya ini, benda ini. Bila dia dah masuk menular, meresap dalam masyarakat kita, susah untuk dia, kita tangkis. Dia tak kira ustaz tak ustaz, cikgu tak cikgu, dia tak kira. Kita terasa jauh bila tak terkena dengan ahli keluarga kita. Tapi sekali bila dah masuk terkena dengan ahli keluarga kita, payah. Banyak kes. Bahkan kalau kita lihat data-data hari ini, banyak kes perceraian yang berlaku. Itu puncanya daripada LGBT. Suami boleh dua-dua. Isteri boleh dua-dua. Bahkan saya ada berforum di konten baru ini, membincangkan tuntas tentang isu. Orang tanya kenapa boleh berlakunya dalam masyarakat. Apa punca? Saya sebutkan di antara apa pun yang berlaku dalam masyarakat kita, itu kerana sudah hilang satu prinsip yang harus kita jadikan tunjang dalam kehidupan. Dan ini disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Manusia itu yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus dia gagaskan dalam kehidupan takwa, takwa wa qawa yaqin wiqaya. Apa maksud waqa yaqin wiqaya? Menghindarkan, mengawasi, menjauhi. Dan kenapa peristiwa, kenapa gejala ini boleh berlaku, kenapa wabak ini boleh berlaku dalam masyarakat kita? Kerana satu sudah hilang dalam prinsip takwa yang disebutkan oleh karamallah, Ali karamallahu wajhah. Apa dia? Al-khawf minal jalil. Ini yang sudah hilang. Apa makna al-khawf minal jalil? Takut kepada Allah. Ini yang sudah tidak ada dalam masyarakat, dalam hati orang yang mengaku muslim. Apabila dalam hatinya sudah hilang rasa takut kepada Allah, maka dia akan lakukan sewenang-wenangnya apa yang dia nak lakukan dalam kehidupan. Tak terasa bersalah. Tak terasa berbuat maksiat. Bahkan kalau Allah kami tersebut ini, ya Allah taubat, kita bukan membenci kerana peribadinya, kita bukan membenci kerana bentuk kejadiannya, tidak. Tapi kita membenci kemungkaran yang dilakukan. Bukan kerana kita iri, hasad, bukan. Ini kekayaan, ada orang yang, ya lah, figura mereka, kenapa halang mereka nak pakai emas?
Bergaduh kalau komen-komen kan pernah dirang pertama itu kan kekayaan dia, biarlah dia. Berdoa kalau yang baik-baik. Buat video lelaki sama lelaki. Seorang tu tak nampak macam lelaki lah. Buat video sarung cat, sarung cincin. Oh, mai orang komen. Doakan bahagia tim jannah. Kalau otak dia tim. Yang komen ni berjuta. Lelaki sama lelaki di hotel. Minta boleh buat macam ini. Yang terbaru ni, yang orang dia pakai emas. Dia kata, kenapa halang dia pakai emas? Kena janganlah hasad. Ini satu bentuk. Kan, apa salahnya orang Melayu kaya? Kenapa orang Melayu kita dengki-dengki? Yang halang kau pakai emas tu bukan aku. Kalau kasar-kasar tak boleh kan? Saya ni pun tak biasa. Allah! Kalau rumah tu lah, bukan dia dengar apa. Yang halang, kita bukan membenci kerana dia itu. Bukan, bahkan bukan kerana kita iri dengan kekayaan. Kalau boleh, kami yang titipkan orang Islam hari ini, kalau boleh, semua kena kaya-kaya. Orang Islam kalau boleh hari ini, jangan gagal dalam kehidupan. Ya, adakah sukar bagi Allah menjadikan semua orang Islam hari ini kaya-kaya? Langsung tidak. Adakah sukar bagi Allah menjadikan semua orang alim-alim semua? Tidak. Tapi Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang jahil. Itulah warna-warna yang indah dalam kehidupan. Itulah bentuk rahmat Allah. Allah jadikan ada yang kaya sebagai duta orang miskin masuk syurga. Allah jadikan ada yang jahil kerana sebagai duta orang alim masuk syurga. Kerana semua orang alim-alim bankrupt ustaz. Sekolah tutup. Semua tutup. Orang dah alim-alim. Kalau semua orang kaya-kaya, mana orang nak bersedekah? Pergi ke kedai, orang baling RM50. Orang tak usia. Kenapa dia duduk baling RM100? Tapi Allah menjadikan itu. Itulah warna-warna yang tidak dalam kehidupan. Itulah ujian dalam kehidupan. Yang harus kita telusuri makna pada syariat dan hakikat. Setiap nikmat pemberian Allah, kalau tidak membawa makin dekat dengan Allah, itu musibah. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mau membawa kita makin dekat dengan Allah, itu musibah. Kesempatan waktu yang Allah berikan kalau tidak digunakan untuk ke masjid, itu musibah. Sebab itu saya beruntung, bahkan saya cukup berbesar hati melihat ayah-ayah kita, ustaz-ustaz kita yang kat depan. Beruntung kata Rasulullah, orang yang dipanjangkan usia di penghujung-hujung usia yang diberikan Allah itu, makin dekat dia ke rumah Allah. Saya belum tentu. Kita belum tentu. Bagaimana perjalanan hidup kita? Belum tentu. Setiap pergi masjid, ramai. Masya Allah. Allah telah aturkan begitu. Kerana ada. Makin meningkat umurnya, usianya. Masih lagi dengan yang begitu, ada. Tapi ini pemberian daripada Allah. Allah sedang berbicara-berbisik. Allah ingin berikan kebaikan. Allah sayang. Sebab itu kalau disebut tentang urusan usia dan umur, itu beza. Usia itu ajal, arti garis akhir kehidupan. Itu tetap tidak berubah. Usia garis akhir kehidupan, artinya ajal. Tidak ada yang berubah, bahkan tidak ada yang mampu merubah. Itu takdir daripada Allah, mutlak tidak ada yang berubah. Tapi kalau disebut dengan umur, itu beza dengan usia. Makna umur, umur daripada amr, kebaikan. Makna umur itu usia yang diberikan Allah lalu dimanfaatkan untuk berada di jalan taat kepada Allah. Itu disebut dengan umur. Sebab itu ada orang usianya 50 tahun, barangkali umurnya baru sebulan. Ada orang usianya sudah 70 tahun, umurnya baru 20 tahun. Bahkan boleh jadi ada orang usianya 20 tahun, umurnya dah 50 tahun. Rasulullah mengatakan berbahagia bagi orang yang dipanjangkan umur, makin banyak kebaikan. Ini kira berhenti. Berhenti sekarang.
Ibu ayah yang dirahmati lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bahkan kalau tuan-tuan, kalau kita menilai Muharram ini sebetulnya tajuk yang saya bicara tak lah. Tadi itu muqaddimah. Insya-Allah kita habis selesai dalam pukul 11 ini insya-Allah. Mana nak tunggu, tunggulah saya nak balik. Saya ini cuma gantikan sahabat saya. Ibu Rahmat dia ada tak sempat nak sampai tadi. Dia ada program dekat Perak. Kemudian mungkin jam sikit lah. Dan saya pun tadi beritahu, dia beritahu lambat dah tadi. Dia terlewat tak sempat maghrib. Tapi sempat lah. Dua rakaat. Wa makaru wa makaru Allah wa Allah khair makir. Manusia merancang, Allah merancang. Sebab perancangan-perancangan apa.
Tapi kalau lah saya sentuh sikit tentang hijrah tadi. Hari ini kita berbicara tentang hijrah. Bukan urusannya lagi. Bolehlah, silakan kita cerita kronologi hijrah sebagai motivasi dan inspirasi. Kerana itu dah bermulanya permulaan untuk Islam itu berada pada prestij yang tersendiri. 23 tahun baginda Rasulullah berjuang merombak satu bangsa yang biadab kepada satu bangsa yang beradab. Mendayung umat manusia yang dulunya hanya terlepas kemusyrikan kepada bertauhid mengenal Allah, Tuhan sekalian. Dan hijrah ini bukan dari sini. Hari ini bagaimana umat Islam harus memahami hijrah itu. Bagaimana diisi hijrah. So itu terkait dengan urusan-urusan yang sebelumnya di wajah masyarakat kita. Bagaimana untuk kita memberikan keharmonian pakaian bangsa kita yang mengaku muslim. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Itu cuma ada tiga perkara. Tuan-tuan, ini pegang ni je. Tak apa, tuan-tuan. Hijrah itu harus dibagaimana macam mana kita mentransformasi ilmu kepada masyarakat kita. Amal dan akhlak dari masyarakat. Itu je. Bukan hijrah ganti pakaian, bukan hijrah ganti jubah. Itu boleh, bolehlah, silakan. Tapi dia lebih daripada itu. Yang kalau yang terkait dengan urusan ilmu, so itu saya pergi ke mana-mana tuan-tuan, saya titipkan. Jangan jauh daripada majlis ilmu. Jangan jauh daripada alim ulama. Kerana kita hidup di dunia yang kita akan pasti diuji. Apa yang kita pertaruhkan untuk mempertahankan diri kita kalau tidak dengan ilmu? Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau nakkan dunia harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Nakkan dunia dengan ilmu, nakkan akhirat dengan ilmu, nakkan kedua-duanya dengan ilmu. Bahkan masyarakat kita hari ini harus diangkat martabatnya dengan ilmu. Ilmu tuan-tuan. Kalau Nabi masih belajar, diajarkan oleh Jibril. Kita yang bukan Nabi tak nak belajar, adakah kita merasa kita lebih bagus daripada Nabi? Ini syukur, ini pemberian daripada Allah. Ini anugerah daripada Allah. Datang ke masjid, ada orang dah istiqamah. Dah setahun, dua tahun. Ini pemberian daripada Allah. Ada orang yang tak mampu. Ini manusia buka wajah-wajah yang dipilih oleh Allah. Syukur. Kerana kita tidak tahu untuk nasib kita tetap. Tetapi kita istiqamah untuk melaksanakan kebaikan dalam kehidupan. Sampai kita dijemput pulang oleh Allah. Kita dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu. Kalau kita ingin berbicara tentang hijrah, ayo kita tingkatkan ilmu. Kerana ilmu itulah yang akan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Kerana dalam masyarakat kita apa yang tak ada sekarang? Jadi virus LGBT dan sebagainya. Baik yang terkait dengan urusan keduniaan maupun yang terkait dengan urusan keagamaan. Agama kita tuan, apa yang tak ada dalam masyarakat kita? Siapakah hari ini duduk bergaduh tentang perkara khilafiyah, mazhab tak selesai-selesai tuan-tuan? Zikir secara jahar, sebab semayang, ziarah kubur, tahal, tawassul, tahlil, tak selesai-selesai, kunut, tak selesai. Sudah tiba masanya kita berhenti untuk bergaduh tentang urusan-urusan yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Kita ada alim ulama kita. Sudah-sudahlah. Kalau kamu ada dalil, silakan. Kami sudah ada dalil. Yang tak nak tahlil, yang merasa dirinya dah ada banyak pahala, jangan halang. Bahkan yang tidak akan yang tahlil. Sudah itu dalam agama saya sentuh sikit. InsyaAllah sikit. Dalam agama kita di sana ada manhaj, ada madhab. Manhaj daripada kata nahaja. Semua tuntunan, turunan-turunan daripada baginda Rasulullah. Itu disebut nahjiyah yang bersambung dengan Rasulullah. Kalau orang mengatakan, oh saya manhaj lain. Tidak ada manhaj. Manhaj lain artinya agama lain. Kalau disebut dengan manhaj, itu satu yang bersambung dengan Rasulullah. Tapi kalau yang disebut dengan madhab, itu pasti ada banyak. Kerana madhaba ilaihi. Apa yang menjadi kecenderungan, apa yang dipilih. Kerana pastinya yang diperturunkan oleh baginda Rasulullah, ada kalanya ada satu dalil, satu kaedah. Bila mana ada satu dalil, satu kaedah, maka tidak akan berlakunya mazhab. Tetapi ada kalanya banyak dalil, banyak kaedah. Ini menuntut akan membuat pilihan. Di saat kita memilih, itu disebut mazhab. Kenapa kita nak bergaduh tentang urusan-urusan ini?
Ini tak terasa tempat kita. Kalau tempat-tempat lain, kuat ya tuan-tuan. Sebagai contoh, tuan-tuan. Satu dalil, satu kaedah, takbir. Takbir, satu dalil, satu kaedah. Maka tidak ada perbedaan. Tak ada mazhab. Macam itu, Allahu Akbar. Satu dalil, satu kaedah. Tapi ada tata cara perlakuan. Dalam menyentuh tentang solat, ada tata cara Nabi yang Nabi percontohkan. Ada banyak dalil, banyak kaedah. Di saat banyak dalil, banyak kaedah, kita memilih. Itu disebut mazhab. Contohnya tuan-tuan, daripada i'tidal. Nak turun sujud. Satu saat Rasulullah, ini kisah yang saya percepatkan. Satu saat Rasulullah pergi bermusafir, keluar daripada Madinah. Ada sahabat yang ikut, ada yang tak. Begitulah keadaannya. Kalau semua sahabat ikut, Madinah kosong. Ketika bermusafir, Rasulullah salat. Ada sahabat salat di belakang Nabi. Dilihat Nabi daripada i'tidal, turun sujud, turun dengan lutut dulu. Itu dicatatkan oleh Abu Hurairah. Sebab itu Abu Hurairah meriwayatkan tata cara salat Nabi daripada i'tidal, turun sujud, diturun dengan lutut dulu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Pada masa yang lain, Rasulullah bermusafir, ada sahabat yang lainnya ikut, salat di belakang Nabi, daripada i'tidal, turun sujud, sahabat lain melihat Rasulullah, turun tangan dulu. Di antara sifat para sahabat ini dia beramal dengan apa yang dilihat. Abu Hurairah melihat salat Nabi daripada i'tidal turun sujud, Rasulullah turun dengan lutut dulu. Bukan Abu Hurairah tidak tahu ada sahabat Nabi meriwayatkan Nabi salat juga turun daripada i'tidal turun tangan dulu. Bukan Abu Hurairah tidak tahu, tapi Abu Hurairah mengamalkan apa yang dilihat. Bukan dia tak tahu ada hadis yang diriwayatkan oleh siapa-siapa pernah melihat sahabat itu melihat Rasulullah turun tangan dulu. Yang sahabat itu pun dia beramal, dia turun tangan dulu. Bukan dia tak tahu. Ada hadis Abu Hurairah meriwayatkan, turun lutut dulu. Daripada i'tidal turun sujud. Yang turun lutut dulu betul, ada dalilnya. Yang turun tangan dulu betul, ada dalilnya. Yang salah turun kepala dulu. Tak ada dalil. Di saat ada dalil, kita membuat pilihan. Itu disebut madhab. Mana mungkin kita melakukan semua sekali. Itu naik balik, turun tangan dulu, turun kepala dulu. Tulut dulu, tangan dulu, tak. Bacaan basmalah. Sama. Kunut. Ini tak selesai. Kunut. Tapi dinaikkan kembali. Hanyalah bermatlamat untuk menimbulkan keracuan dalam kesatuan masyarakat Islam. Kunut. Kalau tentang perihal mazhab. Okey, yang empat. Dia madhab ni bukan apa ni, bukan empat, dia banyak, 11. Tapi yang lain sampai hari ini sudah tidak ada pengikutnya. Mazhab Zuhairi, Zuhairi, Tawari, itu sudah tidak ada. Yang masih ada lagi, Imam Abu Hanifah. Itu sezaman dengan Imam Malik. Tapi wafatnya guru Imam Abu Hanifah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Madhab kita. Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka tidak bergaduh. Bahkan ini rahmat, perbezaan di antara umat Islam itu rahmat. Bahkan perbezaan bukan yang terkait dengan urusan usul, bahkan furu, cabang. Tentang kunut, Imam Abu Hanifah sampai ke akhir hayatnya tidak kunut. Ada dalilnya, tidak ada kunut. Ada dalilnya. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, dia kunut. Tapi beza kunutnya sebelum rukuk, bacaannya sir. Sebelum rukuk, rakaat kedua. Ada kunutnya, tapi sebelum daripada ruku, dia sirkan bacaan, tidak dijaharkan, tidak dikuatkan bacaan. Imam madhab kita, Imam Syafi'i, bacaan kunut itu dijaharkan, bangkit daripada ruku, rakaat kedua, solat subuh, ada dalilnya. Pendirian Imam Ahmad bin Hanbal selalu mengambil jalan tengah. Kunut ada ketika berlakunya peristiwa besar dalam Islam. Peristiwa besar dalam Islam disebut dengan nazilah. Itu ada kunut nazilah. Imam Abu Hanifah tidak kunut, ada dalilnya. Imam Malik, Imam Syafi'i kunut. Kunut berbeza itu disirkan sebelum ruku. Imam Syafi'i kunut jahar selepas terbangkit daripada ruku. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil pendekatan jalan tengah. Kunut ketika ada peristiwa besar disebut dengan kunut nazilah. Orang semain subuh, tak kunut, betul ada dalilnya. Yang kunut, betul ada dalilnya. Yang salah, yang tak semain subuh.
Sudah tibanya masa kita berhenti daripada mencari pertengkahan. Kalau mencari yang jangan bukan sekarang ini tuan-tuan, dulu dah ada perbezaan pendapat. Ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada orang datang kepada Sayyidatina Aisyah. Aisyah, pada peristiwa Isra wal Mi'raj, adakah Rasulullah itu melihat wajahnya Allah? Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah melihat wajahnya Allah, itulah pembohongan yang nyata. Kemudian ada sahabat yang sama pergi kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, dalam peristiwa Isra Mi'raj, adakah Rasulullah melihatnya Allah, melihat wajahnya Allah? Ibnu Abbas mengatakan, iya. Rasulullah melihatnya Allah, tapi bukan dengan mata kasar, tapi dengan mata hati. Ada perbezaan pendapat. Bahkan itu diraikan. Yang mengatakan iya, yang mengatakan tidak, tidak sampai merusakkan akidah. Sudah tiba masanya kita bertemu di atas titik pertemuan. Kalau nak bergaduh, nak usah-usah yang tidak disepakati. Kita masih ada banyak perkara yang kita boleh dipersetujui. Berbeza pendapat boleh, tetapi berbeza dalam urusan bernegara jangan. Berbeza pendapat fikrah boleh, tapi berbeza dalam urusan beragama jangan. Kerana orang di luar daripada tabir Islam sentiasa mengintai ruang-ruang bila mana umat Islam ini akan berpecah. Sebab itu adab dalam kehidupan. Rasulullah diajarkan adab itu jauh lebih lama nak dibandingkan diajarkan ilmu. Bahkan Rasulullah diajarkan adab jauh lebih payah daripada nak diajarkan ilmu. Sebab itu ada orang hari ini berilmu tapi jauh dari adab. Ada orang ini berpengetahuan, berkemahiran tapi jauh dari akhlak. Kita jangankan dengan Rasulullah, dengan alim ulama pun jauh, jauh dari sudut ilmu, jauh dari sudut akhlak. Ini yang sudah makin hilang dalam masyarakat kita. Akhlak, adab dalam masyarakat. Imam Hatib Al-Asar, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Saya bagi satu contoh ini untuk panjang masa ini. Imam Hatib Al-Asar, Al-Asar itu pekak. Si pekak, mendapat gelaran si pekak. Kenapa tuan-tuan? Ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal hafal jutaan hadis baginda Rasulullah dengan sanad-sanadnya sekali. Ini guru Imam Hatim Al-Asar. Al-Asar maksudnya sipkah. Kenapa mendapat julukan itu? Satu saat ada seorang ibu tua datang kepada Imam Hatim nak bertanyakan soalan. Wahai Tuan Imam, aku nak tanya soalan. Silakan wahai ibu. Sebelum sempat nak diajukan soalan, tiba-tiba ibu tua tadi terkentut. Terkentut. Kuat pula tu. Kompom dengar. Apa yang berlaku pada ibu tadi? Menyebabkan ibu tadi malu. Senyap. Ini tuan-tuan tengok apa ni. Tiba-tiba terkentut. Kuat. Kompom dengar. Malu. Tak jadi nak tanya soalan. Diam. Ada Imam Hadi. Kompomlah perasaan tuan-tuan. Kalau kita macam mana? Kentut. Kata dia tu. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Hatim Al-Asar? Akhlak. Apa yang dilakukan? Ha? Cakap kuat sikit. Saya tak dengar. Bu, cakap kuat sikit, bu. Saya tak dengar. Ibu tadi yang asalnya malu-malu. Tak jadi nak tanya soalan. Bila Imam Hatim buat respon begitu, tak dengar ke tadi? Ha, baru nampakkan keceriaan sikit. Tak dengar ke tadi? Ibu tadi tanya. Imam Hatim. Cakap kuat, saya tanya kuat sikit, bu. Saya ni tak dengar ni, tak apa-apa nak dengar ni. Setelah dua kali diulang begitu, barulah ibu tua tadi kembali ceria wajahnya. Oh, tak dengar sebab ini. Barulah diajukan soalan. Sejak daripada peristiwa itu, Imam Hatim Al-Asam berpura-pura pekak selama 15 tahun. Bahkan sampai ibu tua tadi meninggal, tak ada seorang pun datang kepada ibu. Imam Hatim bukan dia pekak. Siapa meninggal kawan tu? Berpura-pura peka selama 15 tahun hanya kerana untuk menjaga aib ibu tua tadi. Adab dan akhlak. Bahkan modal-modal jangan dibuka aibnya inilah yang digunakan oleh para-para liberal dan orang-orang yang melakukan kemungkaran secara zahir. Yang tak apa-apa nak jadi laki, yang tak apa-apa nak jadi perempuan. Ini jangan dibuka aib, ini kamu buka aib, Allah melaknat orang yang buka aib. Kalau Allah menutup aib, siapa yang buka? Mereka yang buka.
Kita sebut. Bukan sebut kerana muka nak muka air. Kerana untuk memberikan kesedaran. Kalau kita sebut, janganlah buat gini. Takutlah kamu kepada Allah. Ini bukan air. Mana bukan begitu. Kerana dalam Islam, ada masanya Rasulullah menyampaikan nasihat dalam keadaan yang cukup santun. Tapi ada kalanya Rasulullah menyampaikan dalam keadaan yang cukup tegas. Sayyidina Umar, itu kalau membetulkan saf dengan pedang. Betulkan saf dengan pedang. Bukan hal-hal yang lain, betulkan saf dengan pedang. Sahabat Nabi cukup sempurna. Sahabat Nabi ada sahabat orang tua yang santun, Abu Bakar As-Siddiq. Ini tuan-tuan boleh kenal Abu Bakar As-Siddiq ini. Ma'al hijrah ni akan cerita di depan bahan ini ada ceramah ma'al hijrah. Sahabat yang cukup besar. Abu Bakar As-Siddiq. Membenarkan di saat orang mula meragui Rasulullah bahkan bunuh Nabi gila dan sebagainya, di sana ada Abu Bakar yang sentiasa membenarkan Nabi. Ada sahabat orang tua yang santun, Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ada sahabat orang mulia yang tegas dan berprinsip, Umar Al-Khattab. Nabi ada sahabat orang kaya yang dermawan, Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi ada sahabat orang muda yang cerdik pandai bijaksana, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cukup lengkap. Bahkan setiap sahabat Nabi ada keistimewaan masing-masing. Abu Bakar, itu pun Rasulullah kalalah dihimpunkan iman manusia diletakkan di bawah satu di satu bahagian neraca timbangan. Satu lagi diletakkan iman Abu Bakar lebih berat. Kelebihan Abu Bakar dijamin Allah masuk dalam syurga lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Khattab, kalau Rasulullah pernah mengatakan, kalaulah ada Nabi selepas aku, Umarlah orangnya. Hebat Umar Al-Khattab, kalau lalu satu lorong, satu kawasan, syaitan tak lalu, serendir. Umar Al-Khattab. Nabi juga ada orang kaya. Sebab itu orang, sahabat orang kaya yang dermawan, mendapat gelaran Zubnurai Uthman bin Affan. Sebab itu tak salah kaya. Kalau kaya salah, sudah lama. Wahai Uthman, mudah-mudahlah kaya itu. Tak, Rasulullah membiarkan. Kerana yakin Uthman bin Affan, sekaya mana dia pun tidak akan pernah mendap dalam hati. Kekayaan itu tidak akan pernah mendap dalam hati. Hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai matlamat dalam kehidupan. Bahkan kalau boleh, orang Islam hari ini semua kena kaya-kaya. Bantu masjid kita, infak, sadaqah. Tidak ada dalam sejarah orang yang fakir kerana sadaqah. Bahkan makin kaya. Sayyidina Uthman bin Affan, kalau disukat harta kekayaannya, dengan harga nilai sekarang, itu kurang lebih 5-6 triliun. Sayyidina Uthman bin Affan, 5-6 triliun. Utang negara kita 1 triliun, tak tahu nak cari ke mana. 5-6 triliun harta kekayaan Sayyidina Uthman. Dulu ada satu kawasan sumur, miliknya orang Yahudi. Setiap kali ada orang yang nak minum, dia kenakan bayaran. Datang Uthman, wahai si fulan, orang Yahudi. Sebutkan berapa harga sumur ini. Aku beli, kata Sayyidina Uthman. Dibeli oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Siapa yang nak datang minum, ambil air secara percuma. Bahkan di tepi kawasan subur itu ada satu kawasan pertanian. Itu pun dibeli oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Ditanam pokok-pokok kurma. Siapa yang lapar, ambil pokok kurma. Siapa nak minum, ambil air dari subur. Bahkan sampai ke hari ini, kawasan itu masih ada. Di antara salah seorang sahabat Nabi yang masih mengalir amal jariah, pahala jariah di antaranya Uthman bin Affan. Orang yang sudah dijamin syurga oleh Allah lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari ini masih mengalir pahala jariah. Dan bahkan kawasan itu sampai ke hari ini masih ada, dibangunkan kawasan perhotelan. Keuntungan yang diinfakkan kepada umat Islam seluruh dunia. Sayyidina Uthman bin Affan, kayanya luar biasa. Dagangannya mulai meluas, perdagangannya hebat, kaya berbisnes, sibuk luar biasa siap. Malamnya tidak pernah ditinggalkan tahajud dan khatam Quran. Sina Uthman bin Affan. Bahkan ada satu ketiga, kelebihan Sayyidina Uthman bin Affan, satu ketiga Nabi Muhammad SAW berbaring di atas ribaan Sayyidatina Aisyah. Ketika sedang berbaring, datang Abu Bakar. Memberikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah, ingin menyampaikan sesuatu. Diizinkan, Abu Bakar datang, Rasulullah dalam keadaan itu. Berbaring di atas ribaan Sayyidatina Aisyah. Dalam keadaan itu terselak sedikit kain jubah baginda Rasulullah. Menampakkan betis kurus baginda Rasulullah. Rasulullah tetap dalam keadaan itu. Abu Bakar datang, bagi tahu pergi. Tak lama selepas itu, Umar datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah, ingin menyampaikan sesuatu, diizinkan. Rasulullah tetap dalam keadaan itu.
Datang Umar, bagi tahu, kemudian pergi. Tak lama selepas itu, datang Uthman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah kenal semua suara-suara sahabat. Rasulullah kenal suara sahabat. Ini suara Uthman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Suara Uthman. Rasulullah bangkit daripada ribaan Sayyidina Aisyah. Lalu dirapikan pakaian. Dan Aisyah melihat perbuatan itu. Uthman masuk menyampaikan sesuatu lalu pergi. Aisyah bertanya, wahai suamiku Rasulullah, tadi ayahku datang Abu Bakar, engkau tetap dalam keadaan itu. Kemudian datang Umar, engkau tetap dalam keadaan itu. Tetapi kenapa bila Uthman datang, engkau bangkit, engkau merapikan pakaian? Apa jawab Rasulullah? Aku malu kepada Uthman. Kenapa ya Rasulullah? Kalau seluruh para malaikat malu kepada Uthman, apatah lagi aku? Zumrah, orang yang mengawini dua orang putri Rasulullah, orang kaya luar biasa, malamnya tidak pernah meninggalkan tahajud khatam Quran. Sama kisahnya Abdul Rahman bin Auf. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dan peristiwa Hijrah ini, kita akan ditemukan dengan nama-nama di antara sahabat karib Umar Al-Khattab, Abdul Rahman bin Auf, orang kaya luar biasa, bahkan di antara yang terkaya di Mekah. Saat menyatakan kalimat tauhid, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hartanya dirampas. Abdul Rahman di antara orang yang terkaya menyatakan keislamannya, hartanya dirampas. Setelah dirampas, digugat, diukur bunuh, menyebabkan dia terpaksa lari mengikut berhijrah ke Yathrib. Yathrib artinya Tandus. Ini terkenal nama Madinah Al-Munawwarah. Terpaksa lari untuk menyelamatkan diri ini. Bawa apa? Selai pinggang. Tak bawa apa-apa, asal orang kaya, bahkan yang terkaya di Mekah. Kerana ingin mempertahankan tauhidnya, lagi pergi bawa selai pinggang. Sampai di Madinah, saya singkatkan cerita tuan-tuan, diterima oleh seorang di antara yang terkaya di Madinah. Aku kenal engkau Abdul Rahman, engkau orang kaya di Mekah. Tapi setelah engkau menyatakan mengikut beriman kepada Allah, Tuhan yang Muhammad dan Muhammad, harta engkau dirampas, bahkan engkau diukur bunuh. Wahai Abdul Rahman, kalau engkau ingin kaya kembali, ambil sebahagian daripada hartaku. Ditawarkan kepada Abdul Rahman bin Auf, kalau Abdul Rahman engkau ingin kaya kembali, ambil sebahagian daripada hartaku. Bahkan engkau lihatlah mana-mana wanita yang ada di Madinah ini yang engkau ingin nikahkan, engkau pilih, aku akan nikahkan. Tuan-tuan ditawarkan begitu, cuba cek kalau kita dah. Kawan kita ada 2 juta, ambillah 1 juta. Nak sayang kat mana ni? Kadang-kadang tak sempat orang tanya, tak ada ke sikit-sikit. Abdul Rahman saat ditawarkan harta kekayaan, ditawarkan pilihlah mana-mana wanita yang ada di Madinah, pilih, aku akan nikah. Lalu apa jawab Abdul Rahman bin Auf? Semoga Allah memberikan ganjaran kebaikan di atas kebaikan yang kau ingin lakukan. Tapi cukup dengan tunjukkan aku di mana tempat berniaga sini. Mana tempat nego sini? Mana tempat nego sini? Aku telah tunjuk. Ya, tidak kalau katanya. Di mana tempat berbisnes di sini? Lalu ditunjukkan Abdul Rahman bin Auf 3 bulan berbisnes menjadi orang yang ketiga paling kaya di Madinah. 3 bulan berbisnes, berniaga, berdagang menjadi orang ketiga paling kaya di Madinah. Kita dah 30 tahun berniaga. Kita dah runcit satu. Ini sini orang kaya-kaya semua ni. Tempat lain tu. Saya tu Putrajaya. Miskin. Setahun berniaga, Abdul Rahman bin Auf menjadi orang yang terkaya di Madinah. Setahun berniaga, Abdul Rahman bin Auf diletakkan sebagai orang yang paling kaya di Madinah. Kapaknya saja diperbuat daripada emas. Orang yang paling kaya di melawati ini belum tentu ada kapak. Tak boleh banyak-banyak bisa bermasyarakat muslim, bismillahirrahmanirrahim, subhanahu wa ta'ala sekalian. Tak salah mencari kekayaan, tapi jangan sampai kekayaan itu mendam daripada hati. Hijrah, ayo kita hijrah. Tingkatkan ilmu, tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa itu yang harus diterjemahkan dalam amal. Ilmu tanpa amal macam pokok tanpa buah. Ilmu bila amal yang kesyajar bila tanah. Ilmu tanpa amal macam pokok tanpa buah. Tunggu masa umur nak tebang. Dan adab dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan kita sudah hijrah, tapi pakaian kita adab dan akhlak kita jauh daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan merendahkan orang melihat Islam. Islam itu syumuh, Islam itu cantik. Tapi kadang-kadang perilaku kita memberikan tawahan negatif kepada agama yang kita sangat cintai. Saya tuan-tuan ma'asyarul muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya titipkan 3 pesan tuan-tuan. Wahai orang-orang muda, jangan pernah tertipu dengan usia muda kalian.
Kerana syarat mati tidak harus. Bahkan wahai orang-orang yang bertubuh sehat, jangan pernah tertipu dengan tubuh yang sehat kerana syarat mati tidak harus sakit. Petang tadi saya dapat kabaran ayah kepada sahabat saya yang dulu satu rumah dengan saya, sakit. Sakit lama, sehat kembali, mati. Jangan pernah tertipu dengan tubuh yang sehat kerana syarat mati tidak harus sakit. Bahkan jangan pernah tertipu dengan harta kekayaan. Kerana orang kaya tidak akan pernah mampu mempersiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri walaupun cuma satu lembar. Ayo kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita semua manusia. Moga-moga setiap amal kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini akan dikira sebagai amal kebaikan di saat kita dihadapkan di hadapan Allah. Hari ini kita berkumpul di sini menyatakan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Suatu saat nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang mendapat lembayan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Afadatan Haji yang ada kesempatan ruang diberikan kepada saya dan seluruh tuan-tuan iman, tuan-tuan bilal. Kalau ada jodoh pertemuan yang lain, insyaAllah kita akan dipertemukan lagi. Kalau bukan di atas dunia sekalipun, insyaAllah kita akan dipertemukan lagi di akhirat. Mohon maaf, saya cuma menggantikan sahabat saya ini. Kalau ada kekurangan, itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Kalau ada kebaikan, moga-moga itulah menjadi kebaikan untuk kita semua. Bahkan menjadi cagaran dan saham kepada saya saat saya dihadapkan hadapan Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.